Rumor transfer Liga 1 kian memanas jelang kompetisi Liga 1 2023-2024 dimulai. Bali United dirumorkan tertarik mendatangkan bek Belanda yang berdarah Indonesia, Kesia Feyenoord. Kesia Feyenoord memang telah habis kontrak dengan FC Emmen, divisi utama Belanda, pada 30 Juni 2023 mendatang. Pemain yang memiliki garis keturunan dari Maluku tersebut bisa saja menggantikan posisi Wellington Carvalho. Bali United sebelumnya telah resmi melepas Wellington Carvalho pada 27 April 2023 lalu. Untuk mengisi pos yang kosong nampaknya Teku akan mencari pemain belakang yang lebih muda. Rumor Bali United dekati Kesia Feyenoord telah beredar di kalangan fans dan akun gosip sepak bola tanah air. Menarik dinantikan, jika Bali United berhasil merayu tanda tangan Kesia Feyenoord.